Oke, Jackson, Jackson, selamat datang kembali di CWC. Kita akan mainkan game Plants vs Zombies. Ini adalah game legenda lah, game legend nih. Ini saya pertama kali main nih pas masih kelas 2 SD kan, kelas 3. Kayaknya pas saya masih kecil dulu. Kalau di tampilan di laptop dulu aku main tuh. Kita adventure, kita play. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Apa ini? Oh, cuma 5 aja. Kita coba stack satu siang hari ini. Oke, kita continue, why not kan. Oke, kita ambil mataharinya. Anjay, cok, kangen, asli kangen, cok. Jadi anu, jadi teringat masa bocah dulu. Oke. Itu dia si. Sekarang plan versus zombie ini ada sampai 2 nih. Kita ya intinya mereview-review aja sebenarnya. Nggak ada maksud untuk menamatkan atau apalah. Saya sebenarnya ini game nih cocok untuk kalian yang tidak ada internet atau offline atau kalian habis paket lah. Atau enggak ada WiFi di lokasi kalian tuh. Bisa download lah player Plants vs Zombies ini. Termasuk game yang menyenangkan. Game yang paling adiktif sebutannya tuh atau bikin ketagihan. Ini dia. Si bangke satu. Nah, ini auto win sudah. Bisa kalian lihat kepala zombinya tuh. Nah, kita dapat kartu. Dapat bunga matahari himawari, give you additional atau mengasihkan kamu matahari. Menggelap cok layar cok, loadingnya lama cok. Oke, kita stack 2 tadi ya, ada sedikit bug lah. CWC house. Anjay, musiknya nih bikin kangen sih. Oke, ada 3 sudah situ. Nih, matahari kita pasang. Sunflower are extreme. Intinya bunga matahari itu sangat-sangat penting. Nah, itu bisa menghasilkan. Kita bikin dulu. Oke, semakin banyak bunga matahari, semakin banyak kamu dapat matahari. Nah, tuh mataharinya tuh. Jadi kita tidak bisa mengandalkan matahari yang jatuh dari atas itu. Kita bisa mengandalkan tuh cuma. Oke, mana kamu kesini? Saranku jangan terlalu banyak juga mataharinya. Nah, takar-takar aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Anjay cok, kangen cok, jadi ingat masa kecil nih. Main Plants vs Zombies nih. Paling kusuka tuh ya pas di ada kolam renangnya tuh. Dengan malam tuh suka aku kalau malam tuh. Karena sebenarnya paling kusuka tanaman tuh ya tanaman semangka paling bagus. Paling overpower semangka tuh. Brains. Ini nih aku bingung nih, si zombie ini enggak ada rumah lain kah selain rumah pemilik kita nih, atau enggak bisa lewat pinggir sana dia, cuma enggak bisa dibahas sih logika game tuh. Aneh juga kalau kita membahas logika game kan, jadinya enggak masuk akal cok. Malah kita bisa dibilang gila kalau kita membahas logika game tuh. Kenapa zombinya nggak lewat pinggir lah? Oke, ini stack terakhir. Atau ya menang ya auto sudah. Oke, nggak usah kita ambil mataharinya, biar aja sudah stack terakhir.
dapat kita. Oke, mungkin segitu aja review dari saya. Menarik nih game asli. Bisa kalian experience sendiri atau coba sendiri di bisa kalian download di Play Store gratis tuh. Oke, saya akan mengundurkan diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.